ataupun siap sedia. Kita bersama kumpulan pagi dan juga anggota Raihan kita bersama kita. Abang-abang dah siap sedia? Lagu dah tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Assalamualaikum. Okay. Saya datang sini pun nak belajar ya. Tak babu ni paksa pula. Saya dengan babu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba menceriakan suasana yang apa untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh nyanyi sekali ya? Night or in the day.
Thank you Allah, thank you Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. 9:10 pagi. Alright, hari ini kita berada pada 9 Zulhijjah ya. Alright, dan hari ini adalah hari yang paling baik untuk kita berpuasa insya-Allah. Mudah-mudahan moga-moga Allah akan terus berikan kita rezeki untuk dapat berpuasa sehingga akhir nanti insya-Allah. Alright. Jadi apa khabar semua? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Rihani, hari ini hari sejuk sikit. Alright. Abang Abu bersiaran daripada bilik. Sebab apa berlaku dekat office ni? Dia macam ada line-nya tak berapa sihat. Jadi kita bawa ke bilik Abang Abu sendiri, jadi kita lebih sihat sikit dan dapat juga melihat pemandangan yang sangat indah di luar sini. InsyaAllah ada tasik, ada taman. Dia jadi macam banyak benda yang kita dapat ilham kan, sambil-sambil tu kita tengok. Dan saya juga tak nak pakai aircon, saya nak pakai ni like benda yang normal, right? Jadi kita ada benda normal, maksudnya kita buka kita punya tingkap tu, ha, dia ada angin yang original, angin original. Kita nak angin original datang. So itulah dia. Alright, okay, seperti biasa, semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam. Alright, marilah kita sama-sama niatkan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita akan terus dilimpahi Allah SWT rahmatnya, barakahnya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. Alright, dan terus melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang akan membawa kebaikan pada diri kita insyaAllah. Alright. Okay, apa khabar semua di sana? Apa khabar semua? Kita nak tengok siapa. Alright, oh, kita ada Dira Azman. Dira Azman, dia datang pagi-pagi, jadi kita nak bagi dia tepukan kerana dia datang pagi-pagi. Alright, tepukan untuk Dira, dan dia selalu nak 3 kali tepuk, jadi kita bagi dia 3 tepuk biar dia puas hati dia. Alright, sebab kita nak menyambut hari raya tahun ni, inilah hari raya yang kita nak sambut. Hari raya sebelum tak dapat disambut, jadi kita bagi dia tepukan. Alright. Kita ada Mam Menu. Waalaikumsalam. Best. Yeah, best. Tu benda yang sangat-sangat penting. Be excited solat today. Be excited selawat today. Be excited sodakah today. Alright. Best. Amalan yang perlu kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan inilah amalan yang membawa banyak kebaikan dalam diri kita. Alright. Macam ada cahaya bebek sini. Wow, dia macam ada satu cahaya yang datang. Oh, Allahuakbar. Alright, kita juga ada Ifa Amir. Assalamualaikum. Eh, yang handsome. Bila cakap handsome, kau dah tahu apa kau dapat. Kau akan dapat satu tepukan daripada bambu. Alright, dan kita ada juga Dira. Dia sambut apa ni, si Ifa. Dia cakap, ini semua adik-beradik. Jadi, dia macam dah lama tak jumpa kan. Lele jumpa dekat Facebook, macam dah lama tak jumpa. Alright, Ifa dia cakap apa? Ya Allah, lama rasanya tak tengok live VA. Terasa kekurangan something. Apa yang kurangnya? Tak ada apa. Mungkin engkau apa ni? Engkau macam tengok, ya Allah, dia ni kan? Ada macam tu, adalah macam tu kan? Tapi kena settlekan. Bagus. Buat. Alright, okay. Lepas tu dia cakap, hai, Dira cantik. Oh, dia cerita dengan dia pula. Kan Ira, Dira pun dah lama tak ikut live. Yalah, kau orang ni manalah aku kau nak ikut. Aku ni kalau star tak apa juga. Kalau lah aku berlakon apa 10 movie ke apa, mestilah kau orang ikut. Kau tahu aku makan apa, minum apa, aku pergi mana, duduk buat apa, semua kau tahu. Ini aku buat live pun kau tak tahu. Kan? Alright, kita ada Zul Apple je. Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Abu. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Alright, untuk anda semua. Okay. Dan AA nampak lain. Kenapa aku nampak lain pula? Aku nampak okey je. Right? Okey, nampak lain. Mungkin topi aku kot. Ataupun tempat ni kan. Tempat belakang dia nampak macam lain sikit. So, mungkin sebab itulah. Alright, satu tepukan dia dah cakap. Dan hari ni seperti biasa kita akan berbincang-bincang, bersembang-sembang mengenai ilmu wang dunia akhirat. Sebab itulah tujuan kita buat program ni pun. Sebagai kita nak berkongsi-kongsi, bersoal jawab, menjadikan anda juga ada satu tempat yang boleh sentiasa, you know, like, minta pendapat, kan?
Dan bagus hari ni saya nampak, nampaknya love dah 574. Sebelum kita apa-apa lagi. Dan apa kata kita mulakan dan istighfar, istighfar. Antara zikir yang baik adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran tu adalah satu zikir yang baik. Lepas tu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikonsider sebagai satu zikir juga. Dan ketiga juga adalah istighfar. Istighfar adalah satu bentuk zikir yang sangat-sangat bagus untuk kita mulakan hari kita. Kita dalam kekurangan, kita rasa macam tak sedap hati, kita rasa macam ada je macam sesuatu yang mengganggu, maka istighfar tu sangat-sangat-sangat-sangat power sangat kalau kita boleh buat. Alright? Okay, apa ni? Nampak makin muda dan ganteng. Apa benda? Apalah ganteng tu apa? Aku tak tahulah. Makin muda tu. Eh, kau mana boleh cakap makin muda? Aku ni insyaAllah setiasa muda. Aku, kau tahu tak? Sejak umur 27, kan? Sampai hari ni umur aku 27. Dia tak bergerak. Aku pun tak tahu kenapa umur aku dia tak bergerak. Dia stop je dekat 27. Kan? Aku tengok tahun berubah. 2020, 2021, 2018, 2019. Aku tengok tahun berubah. Tapi aku tengok umur aku kenapa? Dia macam stay je 27 je. Dia 27. Dah dekat 20 tahun dia 27. Alright. Nampak putih lah Ilya. Alright. Oh, nampak putih. Oh, kurang asam. Aku nampak putih. Alright, tak apa. Itu memang memang you know, like memang nak buat macam mana pemberian Allah SWT. Aku ni setiasa dalam putih eh. Alright. So, apa kata keadaan di sana eh? Dira kau kat mana? Kau Johor eh? Dira kat Johor, Ilya kat Melaka, siapa lagi? Zul dekat KL. Siapa yang datang? Itu je kau 3-4 orang je. Menu pun dekat PJ and all the stuff eh. Yang lain-lain ni dah 16,000 orang tengok ni buat apa? Kau cubalah kau komen-komen sikit. Kau ni tengok-tengok-tengok-tengok, komen sikit. Hai, apa khabar? Abang Abu dah makan ke? Puasa, mana boleh makan? Kan? Puasa kita makan tadilah. Aku makan rotinan. Rotinan dengan apa? Ayam tanduri. Aku makan tu. Umur tak gerak. Power. Betul lah bang. Umur aku memang tak gerak bang. 27 dia stop bang. Aku pun pelik lah. Aku pun duk fikir kenapa eh. Orang semua dia, umur dia meningkat. Aku macam, besar 27 je ni. Ha kan? Dah 20 tahun pula tu. 27 je. Aku pun pelik lah bang. Tapi tak apalah, kita terima sajalah. Ini semua pemberian ni. Kan? Okey, Abang Nazli Shah. Assalamualaikum. Semoga ceria-ceria hari ini insyaAllah. Mudah-mudahan doakan. Alright? Okey, sedapnya rutinan. Aku nak korang tanya pasal duit lah. Bukan pasal makan. Ni bukan pasal apa. Pasal masak-masak. Masak-masak kau boleh lah. Tanya. Kan? Ini pasal duit. Kalau nak masak duit, nak biak duit, nak apa lagi dengan duit, insyaAllah kau boleh tanya. Hari ni saya sebenarnya ada sambungan daripada semalam. Semalam kita cerita pasal wealth building strategy 1. Hari ni kita nak buat 2. Dia 2 je. Tapi semalam kita dah cerita pasal macam mana kita nak mengurangkan perbelanjaan, menambahkan pendapatan. Lebihan tu macam mana kita nak melabu. Kita kena cuba dan mula melabu. Itu semalam. Tapi kita nak tengok step yang kedua ni. Dalam membina kekayaan, ada satu lagi benda yang saya rasa sangat penting yang selalunya terlepas pandang. Ramai orang dia tak tahu kenapa dia dalam keadaan macam tu, sebab perkara nombor 2 ni. Jadi kita akan bincangkan kemudian. Tapi sebelum yang awak semua tahu, kalau nak Abang Abu ni terus sambung, kena tanya soalan. Soalan tu penting. Kalau ada soalan, dia sebut seolah-olah makanan minda untuk saya. Saya ni seolah-olah dapat makanan minda tau. So insyaAllah mudah-mudahan Allah terus memberikan banyak lagi ilham-ilham, banyak lagi benda yang insyaAllah Allah terus berikan supaya saya dapat membantu ramai orang lagi di luar sana. Alright, okay, Zulaipan ketawa pula, Umar tak gerak eh. Okay, salam dan morning AA, Abang Abu. Last jumpa Abang Abu masa program Independent Woman. Oh, tu lama tu. Alright, itu. Okay, lama. Faiha Siti Hajar, salam morning. Alright, Abang Abu ada, sentiasa ada. Tapi sibuk dengan macam-macam program dan PKP. Ingatkan boleh free tapi sibuk balik. Dan sekarang dah habis PKP. Ya Allah, Alhamdulillah. Allah bagi banyak lagi yang sebenarnya sedang menunggu. 5 hari bulan, 6 hari bulan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lepas tu kita balik 16, 7, 18, 19. Lepas tu kita ada 20. Kita ada 20. Lepas tu kita ada 25, 26, 27. Lepas tu 3 hari, lepas tu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, dia penuh. Allahu Akbar. Sampai bulan 9 eh, dia punya outside program. Tapi jangan risau, bagi yang anda memang dengan Abang Abu dalam online, kita tetap insyaAllah berjumpa setiap malam dalam challenge 21 hari dan setiap hari minggu dalam program soft. Itu memang confirm insyaAllah dalam online kita akan jumpa, right? Ini program-program luar ni insyaAllah lah. Memang saya seronok buat juga, tapi saya rasa buat online ni saya lagi macam rasa seronok sebab dia banyak masa yang more produktif tau. Kita dapat banyak masa produktif sebab biasanya kalau macam program-program ni banyak menghabiskan masa travel, duduk, macam tu kan. Tapi online ni dia banyak produktif. Kita banyak buat benda lepas habis je satu-satu dia tersusun. Oh, memang best gila. Betul? Alright, so Faiha, thank you for being here. Terima kasih dah ajak lah semua independent-independent tu semua datang. Tengok juga Abang Abu cakap, eh hari ni aku tengok Abang Abu lah yang lama dulu kita tengok tu. Ha, dia macam tu. Lepas tu kalau ada soalan tanya, alright. Sedapnya rutinan Ilya. Okey. Kita ada Kak Asna kita. Assalamualaikum. Ha, waalaikumsalam. Alright. Manis gitu. Alright. Oh, bila cakap manis, pastinya awak akan dapat tepukan juga. Orang yang nak dapat tepukan ni, dia kena cakap handsome, dia cakap manis. Ha, dia cakap manis, dapat tepukan. Cakap handsome pun dapat tepukan. Fauzi Ujeta. Salam Abang-Abu. Georgetown, Penang. Cerah hari ni. Alhamdulillah. Georgetown eh. Aku Penang eh, patutnya aku dah pergi hari tu sebab PKP dia tak dapat pergi, kita buat online je. Tapi insyaAllah Fauzi, kau just tengok saja bila-bila Abang Abu datang, ha, bawa saya pergi mana? Nasi kandar. Saya ni memang suka sangat nasi kandar. Ha, nasi kandar Penang pula tu. Puey, yo. Dia pergi turun terus pergi nasi kandar. Masa balik pun kena bongkos ke, kena makan ke dulu baru kita naik kapal terbang. Centulah. Okey Kak Farah, Kak Farah apa khabar? Farah. Alright. Alhamdulillah eh, ramai yang perlukan bimbingan Abang Abu. InsyaAllah, insyaAllah. Right, Abang Abu memang bersedia. Itulah tujuan saya. Itu juga menjadi satu jihad saya insyaAllah. Allah mudah-mudahan di hari yang sangat barakah ini, doakanlah Abang Abu supaya Allah ikhlaskan hati saya untuk terus memberi dan memberi dan memberi. Mudah-mudahan semua memberi pemberian ini menjadi satu infak, satu wakaf, satu sedekah, satu amalan yang terus boleh memberikan Abang Abu banyak sangat pahala untuk saya dapat di akhirat nanti. Doakan banyak sangat. Doakan saya. Saya suka orang doakan kita. Doakan kita tahu. Jangan tak doakan kita. Doakan kita tahu. Jangan doakan. Jangan tak doakan kita. Doakan kita tahu. Jangan doa. Nampak? Ini bukan aku diulang-ulang balik. Aku buat. Kan kadang-kadang dia ada dalam TV tu kan, macam 3 kali kan. Kena buat macam tu. Okay. Siapa ni? Faiha terbaik. Alright, Siti Hajar terbaik. Faiha Siti Hajar terbaik kerana bersama dengan Abang Abu hari ni. Saya tengah fikir cara nak biarkan dulu ke. Allah, mudah aje. Ilyas Ifang, kau dah buat dah yang first tu. Jadi ini semua kacang bagi kau. Allahu Akbar, senang je. Kalau 2 dah boleh jadi 2000, 2000 dah jadi 4000 bukan masalah besar pun. Kan, cuba fikir-fikir-fikir, buat saja. Ataupun buat je apa yang dah buat sebelum tu. Lepas tu just masa tengah buat akan ada idea. Ah, buat saja insyaAllah. Saya doakan di hari yang sangat-sangat-sangat barakah ni, Abang Abu doakan semua yang berada di sini, yang hadir sini, yang tengok benda ni, yang share benda tu, yang tekan le banyak-banyak, semua ni Abang Abu doakan mudah-mudahan Allah akan memperluaskan, alright, rahmatnya ke atas kamu semua. Mudah-mudahan rahmat Allah ni yang penting, alright. Rahmat Allah, kalau kita ada rahmat Allah, maka segala-galanya jadi mudah. Tak guna kita dapat rezeki yang banyak tapi tak ada rahmat Allah. Jadi kita tak nak. Yang pertama kita kena cari adalah rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan dengan rahmat tu, walaupun sedikit, walaupun benda tu kecil, tapi dia akan memberikan kepuasan, ketenangan yang sangat luar biasa. Alright, itu yang kita nak. Alright, kita juga ada kat siapa ni? Nasi Kampung Melayu, Sempoi. Alright, boleh. Nanti kau bawalah, saya pun tak tahulah benda tu kat sana. Maria Mokhtar, terima kasih dia cakap. Terima kasih, terbaik dia cakap. Aku belum buat apa-apa pun, yang terbaiknya apa benda. Aku belum jawab soalan, tak ada orang nak tanya soalan. Macam mana saya nak jawab? Awak kena tanya saya soalan, saya boleh jawab. Tanya Abang Abu soalan apa saja pasal kewangan, insyaAllah saya cuba jawab yang terbaik hari ini. Ada orang cakap Abang Abu nampak putih. Sebab apa? Dia cahaya ni. Kan? Nampak? Oh, yo, cahaya. Sebab saya buat betul-betul tepi tingkap ni kan. Jadi dia macam cahaya tu kan, yang nampakkan aku putih. Nanti kau tengok malam nanti apa jadi agak-agak. InsyaAllah. Boleh. Okay, Maria. Assalamualaikum. Handsome. Alright. Bila cakap handsome, I know. Anon, kau dapat ni, Anon. Alright. Teruskan, Anon. Perjalanan yang best, Anon. Kita juga ada siapa ni? Fikir-fikir. Alright. Amin. Segala-galanya rahmat Allah, cahaya keimanan. Amin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah terus berikan iman dan
takwa yang tinggi ya. Mudah-mudahan kita tak mau terjebak dengan benda-benda yang tak ada membawa apa-apa kebaikan akhirat. Kita tak nak benda-benda dunia ni mengacau kita daripada mendapat kejayaan akhirat. Kita tak naklah apa-apa pun yang dekat dunia ni yang boleh membawa kita jauh daripada dinulat Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. So soalan pertama, I want questions from you guys before saya nak kongsi pada hari ini punya. Kalau awak tak tanya, saya tak akan kongsi. Jadi lepas tu, aku tengok kenapa ramai orang ni dia tak macam bila bak aku ni macam susah dia nak buat share party ke, share ke. Boleh tak korang macam buat hashtag you must meet Abang Abu lepas tu watch party. Aku pun nak tengok juga tau orang buat watch party banyak pasal kita punya program ke apa kan. Orang mudah-mudahan lagi ramai yang datang. InsyaAllah kita ada 19,000 yang sedang menonton. 19,000. Saya nak 190,000 kan yang menonton. Biar orang tengok. Wah, 190,000 eh. Sekarang 19,000 je. 19,000 orang sedang melihat kita, insyaAllah. Alright, cahaya keimanan. Alhamdulillah. Okay, come on. Let's ask questions. Soalan. Soalan anda adalah makanan minda saya. Walaupun hari ini saya berpuasa tapi minda saya tetap ingin makan. Dan apakah makanan minda Abang Abu adalah soalan anda. Jadi sekarang tanya soalan. Alright. Okay, kita ada apa ni? Okay, dia ada siapa sini eh? Yati Zalina Adnan. Dia cakap, Assalamualaikum AA, dia cakap macam ni. Lepas tu dia cakap, Alhamdulillah, suara AA sentiasa penuh energi, ada aura tersendiri dan beri semangat kepada yang mendengar. Allahuakbar. Ini bukan Abang Abu punya, ini Allah, milik Allah. Apa yang Abang Abu sampaikan, alright, walaupun dia datang daripada saya, tapi dia Allah, alright. Suara ni Allah punya, segala-gala Allah punya, aura tu Allah punya, Allah punya, alright. Bukan kita, kita kosong, babe. Kita tak ada apa. Kalau kita ni ada apa, weh, aku dah lain, babe. Aku ni tak ada apa. Kosong sangat. Jadi apa yang aku boleh buat, aku cakap je lah apa yang sebenarnya macam tersentuh dalam hati saya, benda yang saya buat. Lepas tu saya dapat macam ramai orang dalam bak duit ni dia struggle. Kenapa aku tak macam berkongsi benda yang aku buat yang boleh menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan kita? Apa salahnya aku kongsi benda ni kan? Jadi bila kita berkongsi, insyaAllah kita dapat pahala. Apalagi kalau orang yang kita kongsi tu, dia pula jadi orang kaya, dia derma lah, dia itulah, dia inilah. Ya Allah, kita pun dapat benda tu. Lepas tu kita buat digital kan, saya ajar buat digital. Kita sampaikan tertulis buku tu semua. Kita simpan ataupun kita bagi ilmu kita ni pada orang luar. Mudah-mudahan dia terus bermanfaat. Sebab ilmu kita juga akan ditanya, apa yang kau guna dengan ilmu yang aku bagi pada kau ni kan. Jadi kita menyampaikan ilmu kita, apa kata orang tu, kita menginfakkan ilmu, kita bagi ilmu supaya orang dapat dapat semangat lah, dapat semangat, dapat kaya, dapat apa tu semualah. Okay, so soalan, siapa ada soalan? Siapa yang tanya soalan ni? Memang dahsyat. Kau memang, siapa yang tanya soalan ni, aku sumpah kau jadi kaya raya, babe. Sumpah jadi kaya raya. Ha, ni sumpah. Siapalah aku nak sumpah-sumpah ni kan. Tapi kadang-kadang sumpah tu doa lah kan. Ha, kita sumpah ni dia macam keras sikit tau. Dia sumpah, aku sumpah tu. Doa tu kan. Doa yang sangat. Biasanya sumpah ni berlaku dalam keadaan marah gila kan. Orang tu marah gila kan. Dia sumpah ataupun dia sedih gila. Dia dianyanya dia berjumpa. Jadi sumpah-sumpah ni semua dahsyat sebab dia adalah power. Alright. Okay, dan share. Terima kasih, terima kasih. Anon, aku nak bagi kau satu, apa ni aku bagi kau. Aku bagi ni lah. Sebab kau dah share. Minta pesanan terbaru bagaimana nak lahirkan budaya perniagaan yang sihat. Pesanan terbaru budaya perniagaan sihat. Memberi. Memberi. Kita duk fikir beri je. Bagi je. Bagi je. Jangan fikir benda lain. Bagi. Maksud bagi ni bukan bagi free. Tapi bagi yang terbaik. Bagi tanpa kata orang tu mengharapkan. Kita bagi. Kita memberi. Kita memberi benda yang you know like memberi tau. Dia memberi. Macam mana aku nak cakap ni? Dia memberi tanpa mengharap. Itu kalau ada di pada setiap orang peniaga ni kan. Kalau dia memberi tanpa dia mengharap, maksudnya dia ni mempunyai satu perasaan yang macam best tau dia bagi. Itu satu. Kedua ni, dia kena faham konsep rezeki tau. Konsep rezeki ni Allah dia bagi setiap orang ni. Rezeki dia punya dia. Jadi kita ni, kita tidak mempunyai hak untuk mengambil rezeki sesiapa. Kan kita ni ada hak untuk mengambil rezeki yang telah Allah tentukan pada kita saja.
kita tak boleh ambil rezeki orang lain. Walaupun kita bunuh dia ke whatever kan, stuff like that. Jadi, kalau setiap peniaga boleh faham konsep ni, saya rasa peniaga semua akan bersatu. Peniaga akan tolong-menolong. Peniaga akan tak ada sifat iri hati. Peniaga akan, contohnya kalau aku ada 4 kedai kat sini, barang tu aku tak ada tapi brother ni ada. Jadi dia macam Cina tau kan, macam Cina ni. Kan kalau kita tak ada barang ni, dia ada kat kedai lain dia tak akan cakap tak ada tau. Dia cakap tunggu sekejap dia pergi kedai ni, dia pergi ambil itu, dia datang, dia jual kat sini. Kan? So benda ni saya rasa sangat, sangat penting lah untuk kita membina satu budaya perniagaan yang sihat. So bila macam gitu, kita tak ada macam bergaduh tau. Sebab kita faham konsep dia. Konsep rezeki ni kalau kita tak faham, memang tak ada pergaduhan. Masalahnya orang tak faham konsep rezeki. Dia tak faham, sebab tu dia bergaduh. Dia rasa kalau orang ambil klien kita, kita habis, ataupun orang ambil kita punya idea, kita habis, ataupun orang buka kedai sebelah kita, kita dah macam rasa macam takut dan sebagainya. Ini semua sebab kita tak faham konsep rezeki. Kalau kita faham konsep rezeki, kita takkan takut untuk memberi. Kita takkan takut kalau ada orang lain nak buat benda yang sama, kita malahan bagi dia semangat, kita bagi tunjuk ajar, kita bagi dia apa cara-cara yang betul nak buat. Dan kadang-kadang ada 2 kedai, kalau kedai tu dia nak pergi toilet, nak pergi berak ke, dia nak pergi kencing, kan? Tak ada orang, kau pergi pula tolong buat kami goreng kat kedai dia, kau bagi dia, lepas tu duit yang dia bayar, kau masukkan dia, lepas tu kau datang kedai kau balik. Macam tu tau. Itu budaya yang sihat. Alright? Itu satu. Okay, lepas tu Alhamdulillah, aura tersendiri pemberian Allah. Okay, now. Jadi jutawan dunia akhirat. Amin. Saya mendoakan mudah-mudahan Anun, Beautiful, Harun dan juga semua adik-beradik yang berada di sini, Abang Bu doakan mudah-mudahan mereka bukan hanya menjadi jutawan di dunia, malahan jutawan yang luar biasa di akhirat. Sebab jutawan akhirat tu lagi best. Jutawan dunia kejap je, engkau mati dah habis. Kan? Mati dah habis, babe. So, jutawan dunia ni nothing tu. So, tapi jutawan akhirat, kita nak juta dunia ni, kita terus transfer supaya dia jadi jutawan akhirat. Macam mana dah tu? Kita wakafkan, kita infak, kita menderma, kita bagi dapat duit, kita derma. Kan, 1/3, kalau you follow Abang Abu punya, 1/3 punya formula dalam soft tu, nanti saya akan menhalusi dia dalam. Supaya you nampak sangat benda yang perlu dibuat. Alright? Okay now. Okay, ni ada soalan eh. Ada yang rasa kalau kita terus memberi, rezeki akan jadi kurang. Apa pandangan A? Dia tak faham rezeki ni, dia macam ni. Memberi ni adalah satu rahsia. Memberi adalah rahsia Allah. Allah punya rahsia ni, memberi ni adalah rahsia Allah. Sebab tu kalau kita tengok, segala-gala ciptaan Allah. Kita ni adalah ciptaan Allah. Maksudnya alam. Kita tengok alam. Apa tu alam? Air, udara, ialah sayur-sayuran, semua pokok-pokok ni, alam semula jadi ni. Dan diri kita sendiri, kita pun adalah sebahagian daripada alam. Jadi Allah ciptakan alam ni dengan satu tujuan, untuk memberi. Maksudnya kita ni memberi. Kalau kita tengok kan, kita tengok angin. Angin ni udara. Udara ni Allah create sebelum Nabi Adam. Nabi, daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, dah habis zaman Nabi Muhammad, kita ni masih dari umat Nabi Muhammad, tapi hingga hari kiamat, udara tu tak pernah habis. Tak pernah habis. Awak pergi lautan tu kan, bila tengok laut tu, dalam tu ikan dia, kalau kita kira kan, patutnya kalau ikan ni patut dah tak ada lagi. Sebab apa? Daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang, orang masih pergi ikan. Tapi ikan tu masih ada je. Masih ada lagi. Tu kedua. Lepas tu kita tengok makanan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, pokok ni. Dia memberi je. Dia beri buah. Kau ambil lagi, dia keluar lagi. Ambil lagi, dia keluar lagi. Makin banyak, tak pernah habis. Jadi, kat situ kita sebagai orang yang telah diberikan akal, orang untuk memikirkan benda ni. Allah suruh fikir. Kau tengok semua benda, kau fikir. Kau tengok, kau fikir. Kau tengok, kau fikir. Sebab tu pemikir ni adalah orang-orang yang betul-betul disukai oleh Allah. Allah akan bagi ilham bila kita mula berfikir pada sesuatu yang bersangkut dengan Allah. Right? Jadi, semua ni diberikan satu benda, iaitu memberi. Dan bila dia memberi, ada tak dia berkurang? Dia tak berkurang, dia bertambah. Makin kita beri, makin bertambah. Makin kita ambil ikan banyak, dia makin bertambah dalam. Angin, semua udara kita serut-serut, tak pernah habis. Dia makin banyak. Apa benda ni? Jadi itulah sebenarnya, bila kita memberi, awak kena yakin dia akan bertambah. Awak kena yakin dia akan bertambah. Ini adalah sifat yang kita perlu ada, yakin. Dia tak boleh dikira dengan otak. Otak awak ni dicipta untuk faham sampai satu tahap. Ni macam ni. Satu tahap je.
Tahap yang atas ni otak tak boleh faham. Faham ke faham? Otak tak boleh faham. Yang ni otak tak boleh faham. Yang ni dia faham lah. Sampai ni je. Ha, lebih ni tak boleh faham. Apa benda ni? Yang ni awak kena yakin. Awak tak boleh tahu macam mana bila memberi dia berkembang. Awak tak boleh tahu. Awak cuba nak tahu benda tu. Awak boleh jadi biol, jadi gila. Alright? Awak kena yakin saja. Jadi itu saja kak. Kalau dia tak yakin, kita tak boleh buat apa-apa. Right? Kita hanya boleh doakan dia mudah-mudahan. Ya Allah, engkau bukalah minda dia supaya dia yakin pada engkau. Ya Allah. Kan? Jadi memberi. Right? So kita jangan peduli. Kita buat. Kita buat, kita memberi dan kita tengok hasil. Ya Allah, bila orang tengok kita, lepas tu baru dia tanya, eh, apa yang kau buat ni sampai kau boleh kaya? Aku memberi je. Ha, kan? Barulah orang pun fikir, aku pun nak bagi lah. Dia macam tu, eh. Alright. Macam mana nak besarkan network? Nak besarkan network, berjumpa orang. Setiap hari jumpalah 5 orang ke 3 orang. Pergi session networking. Cuba nulis berkenalan dengan grup-grup. Masuk dalam grup. Cuba memberi. Dalam grup tu memberi. Jangan dalam grup tu kau diam-diam kau, saya jual beauty ya, awak nak beauty beli dengan saya. Tak, beri value, bagi dia satu satu benda yang dia orang rasa macam, eh, aku dapat value lah daripada dia ni. Aku dapat value daripada dia ni, aku dapat something daripada dia ni. Jadi aku nak terus sambung, aku nak bagi tahu orang lain. Dia macam tu, jadi kita kena bagi value. Tak kisahlah orang tu sambung, sampaikan ke tak sampaikan. As long kita buat benda yang kita buat, benda tu akan datang balik dalam pelbagai bentuk. Mungkin dia tak datang direct tau, dia datang indirectly. Ha, memang luar biasa, right? So buat saja networking macam tu. Okay, jutawan akhirat nothing. Kita nak jutawan akhirat. Jutawan akhirat nothing. Apa benda Maria kau ni cerita? Jutawan akhirat everything. Ha, jutawan dunia tu nothing. Jutawan dunia ni, ini sebab bila kita dah mati, orang tu tak akan panggil kita lagi. Orang tu lupalah. Kau tengok berapa jutawan yang sebelum ni yang dah mati. Ada tak orang ingat lagi? Habis weh, tak ada. Mungkin dia ingat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dah habis dah. Tak ada lagi. Kan nama dah tak ada. Jadi kita tak payahlah berkejar sangat macam tu. Betul? Alright? Okay, salam pagi Arafah. Moga-moga engkau makin handsome dan makin semangat melayan kita di pagi 9 waktu akhirat. Wang akhirat, ilmu akhirat. Tepuk sekali lagi lah. Okay lah, aku tepuk lah kau. Ambil. Sebab dia dah minta. Aku suka tau orang minta ni. Sebab apa? Bila kau minta, kau dapat. Jadi minta. Kau minta, aku bagi dua. Nampak? Kau minta satu, aku bagi dua. So, Amy, kau nampak tak? Engkau minta satu, aku dah bagi tiga pula. Jadi, kekuatan meminta. Minta pada Allah. Minta saja pada Allah. Banyak benda rezeki Allah akan bukakan. Alright? So, kita ada masa berapa ni? Sebab aku nak masuk. Ada lagi masa. Bolehlah berbual lagi sikit. Alright, Buhari, Buharudin, Abang Abu, saya ada sekolah tahfiz. Saya dah buat program seperti yang Abang Abu cakap minta saya buat program. Alhamdulillah, saya dah anjurkan program kurban. Boleh Abang Abu berikan idea lagi untuk saya buat program untuk manfaat pada masyarakat? Apa lagi yang boleh buat? Banyak boleh buat. Sekarang pakai live je. Kan? Apa lagi boleh buat? Banyaklah bagi makan. Bagi makan. Kan? Bagi makan. Siapa yang mungkin kelaparan ke apa kan, cakap awak punya tahfiz, sekolah tahfiz awak ni ada sediakan. Satu tempat sediakan, siapa yang lapar, siapa yang tak ada makan ke apa, bolehlah datang makan. Buat macam tu. Lepas tu biar orang derma untuk awak makan. Awak bagi makan pada orang kawasan tu kan. Tengok ada tak orang-orang yang lapar. Awak buat like advertisement sikit dekat Facebook kan. Alright, kalau anda lapar, tak tahu mana nak makan, tak ada kan? Kalau anda di area kawasan ni, datang ke rumah tahfiz kami, kami sediakan makan. Jangan kita nampak sekolah tahfiz ni minta je. Kita nak tunjukkan dan sekolah tahfiz juga kita memberi. Kita banyak memberi. Kita hanya bukan meminta tapi kita memberi. Kita memberi faedah. Jadi kita kena ubah konsep. Kan? Sekolah tahfiz kena jadi sekolah yang sekolah contoh. Macam mana kita boleh create kita punya own economy? Macam mana kita boleh create punya own economy dan kita boleh menjadikan sekolah tahfiz ni bagi pula kat orang. Orang kawasan ni, apa siapa yang miskin-miskin berdatang kat sekolah tahfiz boleh dapat bantuan. Ha, cuba fikir macam tu ustaz. Ustaz fikir macam tu. Ustaz fikir sekolah tahfiz aku ni aku nak memberi, bukan aku nak meminta lagi, aku nak memberi. Apa lagi aku boleh memberi? Ha, dia bila kita fikir macam tu dia macam tersentap sikit. Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik, sebenarnya betul. Kita boleh buat banyak. Kan, sekolah tahfiz kita. Memang tujuan kita memang nak mengajar Quran. Tapi apa Quran ajar? Apa Quran ajar? Kan, kita memang nak ajar Quran. Kan, kita nak ajar orang tahfiz, baca Quran, apa, hafal semua. Okay, good. Tapi apakah yang Quran ajar? Quran ajar untuk memberi. Quran ajar untuk menjadi orang yang memberi. Tangan yang memberi tu lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi kita
sekolah Tahfiz pada Abang Abu, dia kena ubah dia punya persepsi yang sekolah Tahfiz adalah sekolah yang perlu diberi bantuan. Ha, sekolah Tahfiz, bantuan dia datang sendiri, babe. Kita memberi, kita memberi. Kita nak, macam aku nak tolong orang susah. Sekolah Tahfiz ni nak tolong orang susah dekat kampung ni, orang miskin ni. Orang sekolah Tahfiz ni memberikan bantuan. Fuh, lain, babe. Jadi, ustaz cuba fikir benda tu dan jadikan benda tu sebagai ustaz punya matlamat. Nak sekolah Tahfiz aku ni sekolah memberi lah. Ha, dia macam tu. Boleh ya, ustaz? Okey, makin kita memberi, makin kita bertambah. Betul? Alright. Saya ada dengar dari kawan-kawan pensyarah, sekarang lahir kalangan student di mana mereka tidak mampu, tidak mahu berkongsi ilmu, tidak mahu participate dalam group discussion kerana tidak mahu nak orang lain berjaya. Mana? Kadang-kadang kalau benda tu, benda yang macam tu, kita tak perlu nak wawarkan. Kita tak payah cakap. Sebab selagi kita cakap, kita bagi dia energy. Selagi kita, bila kita tahu benda tu macam tu kan, kita kena create another one yang kita kena cakap, ni group ni, diorang memang kongsi lah. Diorang macam, group ni diorang kongsi ilmu, makin berjaya. Diorang ni makin berjaya. Kita tak boleh pergi duk cerita benda yang negatif tu. Sebab dia akan, seolah-olah kita bagi energy kepada negatif tu, dan negatif tu akan menjadi real. Dia akan mula berkembang dan makin banyak pula orang yang dalam keadaan tu. Jadi kita stop cakap kawan pensyarah tu, apa kata kau orang buka group yang kau bawa student-student yang berkongsi ilmu, yang you know, like berkongsi dengan orang lain, membantu orang lain, dia berkongsi dan tunjuk benda ni. Jadikan benda ni vibration yang positif pula. Jadi bila kita nampak something negatif, immediately kita kena fikir apa yang aku boleh jadikan dia sebagai satu yang positif, supaya negatif ni dia tak berkembang. Dia akan terus mungkin hilang. Kita nak dia hilang, tapi macam mana dia boleh hilang kalau dia tak ada something yang nak lawan dengan dia, kan? So kita kena create something yang positif lah. Something group-group student yang memang boleh berkongsi ilmu, yang memang nak bantu orang lain, memang nak berkongsi, nak berkolaborasi, nak whatever, dan tunjukkan benda ni banyak. Masukkan dalam cikgu-cikgu pensyarah tu cakap kan, bagi dia pergi share link-link group-group macam ni. Create that group. Takkanlah tak ada orang. Ada, right? So itu je saya punya pandangan lah. Akak boleh bagi tahu. Yang memang dia tulis group tu kan, group anda nak berjaya, join group kami. Dia dah macam lain sikit. Betul eh? Betul, silap type tengah kemas rumah. Okey Maria, boleh. Inilah nak raya ni kan. Okey. Tengah sotong ke apa yang tengah sotong? Tangan sotong. Apa pula Amira Rahim ni alih-alih masuk tangan sotong. Aku tak faham. Alright, beri bersyarat pinjaman yang baik. Beri bersyarat. Siapakah orang yang ni bagus? Aku suka ustaz ni kan. Alright. Siapakah orang yang mahu siapakah orang yang mahu memberi pinjaman kepada Allah sebagai peminjam yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan biasanya dengan berganda-ganda. Dan ingatlah Allah jualah yang menyempitkan dan juga yang meluaskan pemberian rezeki kepadanya lah. Betul kan? Nampak? Bila kita beri ikhlas, kau tak payah risau bil. Masalahnya kan, bila kita memberi, bila ikhlas, kau tak perlu susah. Dia memberikan kau ketenangan tau. Ikhlas. Bila kau memberi dan ikhlas, dia memberikan kau ketenangan. Kau yakin sangat. Sebab tu nanti yang join soft, program soft Abang Abu, bila kita jumpa dekat, masa kita jumpa kali pertama, kali kedua, you akan melalui satu aktiviti yang akan menangis. You akan menangis sebab saya tunjukkan dalam reality. Immediate on the spot awak nampak. Bila bagi awak dapat, awak on the spot nampak. Awak akan nampak dan mungkin awak akan menangis betapa Allah memberi tu dia jadikan satu rahsia. Rahsia, right? Dia rahsia tau. Memberi ni rahsia, babe. Sebab tu, jangan takut nak memberi. Jangan, dah rasa bila kita memberi tu, kita akan berkurang. Jangan, right? So, itu Bambu. Thank you Ustaz juga share benda tu. Saya cadang pusat tahfiz bagi khidmat kerja atau servis pada masyarakat, nasihat kerja amal. Boleh, insyaAllah. Tapi, boleh, ya. Terbaik. Cinta Shirimani. Shirimani, dia cakap, terbaik. Aku bagi kau tepukan sebab kau cakap terbaik. Menarik, Abang Bu. Saya buat. Jazakallah, Abang Bu. Right? Buat, Ustaz. Buat, jadilah. Kita jadi trendsetter, Ustaz. Jangan kita jadi trend follower. Kita sekolah tahfiz ni, kita nak bawa sekolah tahfiz ni. Kita nak macam orang berebut-rebut nak masuk sekolah tahfiz. Dia kena macam tu. Jangan jadi sekolah tahfiz adalah satu sekolah yang, alamak, kau dah tak boleh kan? Kau ni macam, dia ni dah tak boleh, babe. Dia ni budak nakal lah hantar sekolah tahfiz. Kita tak nak macam sekolah tahfiz tu jadi sekolah yang last lah. Paling lah. Kita nak,
kita nak jadikan sekolah tafi macam orang berlumba-lumba. Eh, aku nak join tafi ni, aku nak join tafi ni. Dia kena macam tu. Kita kena create that. Supaya kita tunjuk. Yes, Tafiz. Tapi dia seorang jutawan, babe. Ha, sekolah mana? Aku sekolah Tafiz. Sekarang, jutawan. Saya jutawan yang membantu ramai orang lain jadi jutawan. Saya ada bagi macam-macam free. Saya bagi tu free. Saya bagi free. Kan, kita... Saya yang memang ada vision macam tu tau. Saya nak satu sekolah Tafiz yang macam, wow. Dia macam Harvard tau. Orang semua nak pergi Harvard. Kita nak masuk sekolah Tafiz ni sebab... Masuk je ni bukan hanya dunia. Awak dapat akhirat dia sekali. Huh, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Ya Allah, Ustaz Buari, start dengan apa yang kita mampu. Kita ubah minda je dulu. Kalau selama ni sekolah Tafiz, kita memang sentiasa dalam meminta, kita nak menunggukan, derma orang dan sebagainya, no more. Sekarang aku nak sekolah Tafiz aku memberi pula. Kampung ni berapa orang susah ni? Alright, 50 orang. Okay, kita hantar nasi 50 orang semua. Nasi pula apa? Beras 50 kampit, satu orang satu kampit. Macam tu. Fuh, dahsyat, dahsyat bang. InsyaAllah. Alright, Quran banyak mengajar buat amal soleh, amal baik, beri manfaat kepada orang lain. Alright, okay. Jika akal kita sempurna, maka akan berkurang untuk manusia menyalahkan orang lain dan tidak mudah mengata kesalahan dan kekurangan orang lain. Okay, bagus. Itu Ustaz cakap, bila jumpa AA, bila jumpa AA untuk program SAF? Bila? Kita 9 hari bulan, alright? Sebab 2 hari bulan, esok kan raya kan? Jadi saya tak nak mengganggu dia sebulan, seminggu sekali. Jadi kita jumpa apa tu? Hari Ahad ni ada saya buat preview tau. Hari Ahad ni saya ada buat preview soft. Jadi kalau anda nak tahu pasal soft ni, boleh datang preview, right? Okay, Anon BT, tangan sotong tu tangan banyak buat kerja dalam satu masa. Oh, tu nama dia. Right. Alang Jebat, best. Alang Jebat, ya. Alang Jebat daripada mana? Melaka, eh. Vision Abang Abu sama macam saya. Amin, alhamdulillah. Teruskan bang, teruskan Ustaz. Ustaz buat Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan di hari yang baik, hari yang barakah, hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Taala, kita mendoakan mudah-mudahan niat-niat baik semua umat Islam kita, niat-niat yang membawa kebaikan pada umat Islam kita dan niat-niat yang boleh membawa banyak kejayaan dunia akhirat ni, saya doakan mudah-mudahan Allah angkat doa ini dan kabulkan semua permintaan umat-umat Islam kita untuk memberi lagi, memberi manfaat pada umat dan menjadikan kita ni umat yang disayangi dan dibanggai oleh Nabi kita. Alright, so itu sedikit yang Abang Abu boleh bagi. Tangan sotong buat kerja rumah sambil boleh dengar AA celoteh dan lagi gitu. Ampun, celah. Baguslah. Bagus. Aku pun tak tahu sebab tu aku tanya. Alright, okay. Kita dah cerita banyak sebab ada lagi 5 planet. Empat tu. Bagus itu. Siapa tu? Si Suhaimi. Dia tanya apa tau? Moga ajak AA dimakbulkan. Amin, amin, amin. Okay, so dia tanya, waiting lah, babe. Wealth building step tu apa? Wakakak, dia tanya. Alright, okay. Kita bagi, alright. Okey, kita ada Amin, Dira Azman, dia cakap, akhirnya Isma berbangun tidur ke apa? Assalamualaikum, Brother Abu, dia cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, dan banyak soalan kita dah jawab, banyak benda kita dah bincangkan dan Abu nak terus untuk wealth building step yang nombor 2. Step nombor 2 ni maksudnya semalam kita dah cerita step nombor 1, iaitu saya cakap belanja kurang, cari duit lebih dan lebih duit invest. Right, itu first step, wealth building step nombor 1. Step nombor 2 ni adalah, Wealth building ni sebenarnya shooting Titanic, bukan tangan. Oh. Alright, Isma balik Kelantan. Alright, okay now. So the reason saya cakap kenapa seseorang tu boleh berjaya mencapai kekayaan, seorang tu dia macam susah sangat, sebabnya juga yang adalah kekayaan ditentukan oleh habit awak. Habit awak, apakah yang awak lakukan ni lah yang akan menentukan apa yang awak akan dapat. Apa awak buat? So, benda ni nampak macam simple, kan? Tapi apa yang awak buat? Kalau kita tengok orang-orang yang berjaya ni, dia tengok, dia buat something yang dia buat secara konsisten. Jadi, saya punya formula dalam habit ni adalah, buat benda yang simple, benda yang sikit. Janganlah buat benda yang macam kompleks sangat. Benda yang simple, contohnya menabung. Orang secara kecil-kecilan tapi dengan cara yang bijak. Menabung tu kat mana? Kat simpan dalam laci ke, simpan apa ke, ataupun melabur dalam satu pelaburan yang awak tahu ada, boleh membiarkan duit, boleh mendapatkan pendapatan, dan kita buat secara konsisten. Kecil sedikit tapi smart. Sedikit yang smart secara konsisten dikali dengan masa. Maksudnya berapa lama, maka kita akan create wealth. Faham tak? Maksudnya mungkin kita buat benda tu sikit saja. Mungkin kita melabur dalam RM100 sebulan, RM200 sebulan.
Alright, tapi dalam pelaburan yang membawa keuntungan mungkin 15%, 20%, kena carilah, kena ada ilmu, betul? Alright, 10%. Dan kita buat secara konsisten setiap bulan ataupun bila ada duit lebih masuk, setiap bulan ada. Dan untuk satu jangka masa panjang, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan awak akan create wealth. Simple je benda tu, nampak? So, benda tu simple. Alright, itu semua habit. Tapi masalahnya, berapa ramai yang boleh even buat benda simple macam tu? Kan, benda simple macam gitu pun kita tak boleh buat. Kita nak mengharapkan kekayaan yang luar biasa. Then, very difficult. Clear ke? Clear? Jadi, kenapa saya cakap benda ni perlu awak immediately start? Sebabnya, alright, procrastination, sifat melambat-lambatkan ni adalah sifat setan. Sifat melambat-lambatkan juga adalah sifat yang akan menjadikan kita tak boleh kaya. Alright, kita macam, dia adalah, dia orang panggil dia number one killer. Kalau ada pembunuh nombor satu daripada kekayaan adalah sifat melambat-lambatkan perkara yang baik. Ha, sifat melambat-lambatkan perkara yang baik. Perkara ni awak tahu dia boleh memberi manfaat pada awak, awak melambat-lambatkan. Maka itu adalah satu perbuatan setan. Ha. Tapi kalau benda jahat kau menangguh, itu adalah baik. Ha, kan? Sifat yang macam, aku nak pergi buang masa lah, lepas tu aku nak mengumpat lah pasal orang tu. Aku nak cerita pasal dia lah. Ha, itu semua benda. Aku nak Facebook ni, aku cari masalah orang lah. Hello, benda-benda ni semua adalah benda yang akan bawa kita macam tak capai apa-apa. Jadi, very simple, small, smart choice. Small, kecil, RM100. Tapi smart choice, kat mana aku nak melabur, dibuat secara konsisten. Setiap bulan, setiap minggu ke whatever. Untuk satu jangka masa panjang, awak akan dapat wealth. Ha, that's how I count wealth. Eh? Dia macam ni lah. Right? Okay, small plus smart choice. Okay? Times, aku buat ni, times consistency, consistency times dengan time equals to wealth. Ah, tu dia nampak. Ah, clear tak? Okay, smart choice, small smart choice. Bagaimana bina habit positif dan konsisten? Bagaimana bina habit positif dan konsisten? Mulakan dengan solat, mulakan dengan baca Quran, mulakan dengan istighfar, mulakan dengan selawat. Alright, konsisten dalam buat solat, tepat sebelum masuk waktu pula. Maksudnya sebelum masuk waktu dah bersedia, masuk waktu mula konsisten dalam benda tu. Konsisten dalam baca Quran, setiap hari baca Quran dan fahamkan maksud dia. Jangan baca tanpa memahamkan maksudnya. Ketiga, berselawat atas Nabi, sekurang-kurangnya letak 1,000 satu hari. Dan istighfar kalau boleh 100, 200 kita tambah. Kalau boleh 1,000 juga. Alright, 1,000. So, you buat benda ni je dulu. Cuba jadikan ini habit awak dulu secara konsisten. Jangan fikir benda-benda lain. Ini dulu. Lepas tu berdoa. Setiap kali dah habis tu berdoa, mudah-mudahan diberikan habit untuk mencapai banyak kejayaan dunia dan akhirat dalam perbuatan yang awak lakukan. Mudah-mudahan Allah akan bantu kita untuk menyediakan diri kita untuk buat benda yang habit yang bagus saja. Alright? Clear tak? Clear eh? So, mana tadi si Su? Suhaimi. Jadi, benda tu very simple. Nampak? So, habit kita yang menjadikan kita ni boleh mencapai sesuatu atau tidak. Kalau tengok, itu saja. Dia bukan benda yang susah. Dan benda ni bukanlah benda yang macam, oh, kena pergi universiti nak belajar benda ni. Tak. Benda yang simple saja. Setiap hari awak fikir, ada tak benda sebelum awak belanja, awak fikir dulu ni perlu ke tak perlu? Ada tak awak macam sebelum mengeluarkan duit, awak tanya, kenapa aku nak buat benda ni? Sebelum membeli benda-benda, awak ada tak tanya ni niat needs ke wants? Sebelum nak melabur ni, asset ke liability? Sebelum nak ambil loan, ini loan baik ke loan jahat? Sebelum nak belanja, sebelum nak simpan ni, simpan untuk apa? Nak untuk jual balik ke simpan untuk melabur? Setiap kali kita buat benda yang simple, kita tanya diri kita sebelum buat sesuatu dalam hal-hal kewangan, dia akan membantu awak. Alright, membantu awak untuk mencapai kejayaan kewangan, membina kekayaan. Alright, so itulah yang sebenarnya kita nak buat. Dia bukan rocket science lah, eh. Dan banyak benda kadang-kadang simpan ni jadi satu problem. Sebab tu ada program sendiri, simpan challenge. Macam mana boleh simpan, kan? So banyak benda-benda yang kita boleh menyelamatkan diri kita daripada membazir, malahan kita boleh mengumpul duit tu. Right, so habit kita. So, mencapai kekayaan juga adalah disebabkan kerana habit.
attitude dan habit kita. Jadi kita tengok habit kita dengan kewangan macam mana. Jadi kita kena betulkan benda tu, right? So ini juga kita beri dalam program. Of course, ini kat sini aku boleh bagi tahu je lah macam ni, tapi nak betul-betul belajar kenalah berguru betul-betul, datang kelas. Maksudnya kalau kelas tu kelas Zoom kan, kita sekarang COVID kan, kelas Zoom, kita belajar betul-betul adab berguru. Barulah itu bukan adab guru lah, adab ilmu lah. Kita nak dapat ilmu memang macam tu, kita kena respect guru kita, kita kena dengar apa guru kita cakap, kita kena tulis benda-benda tu, kita ambil nota, kita kita siapkan environment untuk belajar. Maksudnya memang kita dah siapkan environment untuk belajar, bukan kita macam dah tahu kita nak belajar, kita buat tu jam lah, kita sibuk dengan benda-benda lain dan sebagainya, eh? Ini tak, yang ni okey, yang ni dengar ni lah, ini macam radio, macam TV, kau dengar buat apa pun tak apa. Tapi maksud saya, bila nak belajar dia ada adab ilmu. Kita cakap adab guru ni kan, kadang-kadang orang cakap adab berguru. Adab guru ni dia macam kita seolah-olah, tapi tu memang betul. Tapi bila kita cakap tu, orang cakap alah macam tu kan. Tapi kita cakap adab berilmu. Adab nak dapatkan ilmu tu memang macam tu. Okay, eh? So kalau satu benda yang belajar hari ni adalah habit, eh. Habit tu jadikan dia satu yang permanent. Right? Jadikan, bila kita dah mula buat benda tu, kita jadikan habit tu sebagai habit yang permanent. Bukan kita buat setakat sebab Abang Abu suruh hari ni, kita buat besok dah lusa dah tak ada. Tak mau macam tu, right? So that is what I want you to like have. Okay, kita nak teruskan dengan ada lagi soalan-soalan dekat sini. Saya nampak siapa ni, Kak Amira. Habit yang konsisten menentukan kejayaan kita. Sedikit yang smart tapi secara konsisten. Jangan melam-lamkan perkara baik. Alright, dia just like ni, eh. Okay, invest in stock. Ya, kalau you tahu. Tapi janganlah sebab si Isma cakap kau terus ikut je. Jangan, kau kena faham tu stok tu apa. Kau dah boleh layak ke nak invest dalam stok? Ada ke ilmu? Tak ada, kau tanya Isma, macam mana kau buat? Belajar dengan orang yang mungkin dah buat benda tu, okay? Alright, filter expenses, bagus. Best, simpan challenge, alright? Inah ni, oh dia panggil member dia. Eh, join lah, kau dengar mamak ni lah, babe. Oh, dia macam Shah Rukh Khan lah, babe. Oh, aku tengok dia macam Shah Rukh Khan. Ini kalau aku jumpa kat luar, aku memang ambil autograf dia. Dia macam tu. Hari pertama dah jumpa duit banyak. Alhamdulillah. Hari pertama pun dah jumpa duit banyak. So, sikit baik EPL dah habis. Alhamdulillah. EPL dah habis. Menu macam mana? Alright, kita jangan masuk ke dalam bab-bab yang sebenarnya kurang baik. Kau cerita pasal bola ni semua tak baik. You know, like. Jangan. Alright? Sebab bola pada hari ini, sejak kemenangan pasukan Liverpool, dia telah bawa-bawa bala bencana. Kau ni nampak ni, COVID melanda satu dunia ni sebab apa? Liverpool menang. Jangan marah orang Liverpool, eh. Okay. Alright, Alan Jebat ni baguslah. Dia cakap member-member. Mainlah dengar. Ni. Dia panggil Ashun Muhammad tu. Smile. Alan tertinggal jauh dengan cerita. Alright, Abang Amir. Abang Amir pun ada? Amir mana? Abang Amir ni siapa pula? Abang Amir pun ada, eh. Abang Amir kita, Abang Amir Iskandar kita. Aku tak nampak lah, babe. Okay, so itulah antara benda yang Abang Abu cerita pada hari ini. InsyaAllah, okay, mudah-mudahan awak semua dapatlah sedikit sebanyak, eh, ilmu, kewangan, dunia dan akhirat. Jadi Abang Abu, apa yang Abang Abu nak cerita sebagai kesimpulannya, habit-habit yang boleh membawa kita mencapai akhirat. Bila kita memikirkan sebelum beli, ini benda perlu tak perlu, sebenarnya itu adalah akhlak orang-orang beriman, orang-orang yang nak tahu tanggungjawab dia. Alright, dia tak akan hanya membelanja benda-benda yang dengan bermewah, tanpa berkira. Dia bermewah tau. Maksud bermewah ni, dia macam, dia buat benda tu melebihi kemampuan dia, tu lagi teruk. Ataupun mungkin ada kemampuan tapi dia bermewah. Dia macam sifat setan. Kan, setan ni dia suka membazir. Dia bermewah, membazir. Dia maksudnya membazir. Jadi jangan kita ada amalan-amalan macam ni, right? Tak ada, memang salah Liverpool. Sebab selama ni kau tengok tak Man U menang, ada apa? Apa-apa, ekonomi baik, semua bagus. Ni Liverpool belum menang ni, belum dapat cup lagi, habis. Wah, COVID dah datang, dia cakap habis. Semua terus sampai bola pun orang dah kena stop. Faham tak? Baiklah, jadi saya punya nasihat bagi peminat-peminat Liverpool ke Chelsea yang berada di sini, cepat-cepatlah bertaubat. Cepat-cepat bertaubat dan mulalah, eh, kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Manchester United punya jalan. Alright, jalan yang lurus, masuk. Kalau awak nak borang-borang, kita sediakanlah borang, eh, untuk awak ni. Alright. Okay, Suhaimi, saya doakan Suhaimi untuk terus berjaya dalam kehidupan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan segala urusan kita. Dan hari ini kita ada di hari Arafah.
Alright, satu hari yang sangat baik. Saya yakin semua sedang berpuasa. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita ni. Dalam berpuasa ni banyaklah berdoa pada hari ini, banyak beramal, banyak bersedekah. Alright, sedekah makan adalah satu benda yang bagus untuk kita buat. Abang Abu pun ada tau grup sedekah, sedekah makan. Alright, bolehlah join dekat dekat dia, dekat mana eh, dekat dekat Telegram. Kan tu setiap minggu kita bagi sedekah makan. So banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar, banyakkan mengingati Allah dengan zikir. Setiap kali kita buat kerja kita zikir, sebelum kita berniaga kita berzikir, sebelum kita mandi zikir, sebelum kita makan berzikir, sebelum kita tidur berzikir. Kita berzikir, zikir-zikir dengan perbuatan kita tu. Banyakkan hari ni, banyakkan doa, banyakkan sangat doa, banyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan membaca Quran. Banyakkan mengingati kalau kita pernah pergi Mekah, pernah pergi kita ingat balik kan. Kita perasaan kita bawa balik ke perasaan yang sangat-sangat-sangat sayu, sangat-sangat luar biasa bila kita berada di Kaabah. Dia punya perasaan dia, you know. So bawakan benda-benda tu, right? Okay, so itu sajalah untuk saya. Saya doakan juga anda semua, dan seperti mana saya juga mengharapkan, saya juga sangat-sangat mengharapkan doa-doa anda ni semua untuk kejayaan diri saya dunia akhirat. Dan juga mudah-mudahan doakan saya supaya agar Allah SWT tingkatkan iman saya, tinggikan takwa saya, dan juga berikan saya keikhlasan dalam saya untuk terus berkongsi segala ilmu-ilmu insyaAllah yang ada dalam diri saya, right? So itu sajalah. Dan bagi anda yang ingin terus bersama dengan Abang Abu, awak bolehlah follow saya, follow dalam Facebook, share dengan orang lain. Setiap hari jam 9 hingga 10 memang saya berada di sini untuk insyaAllah untuk berkongsi ilmu-ilmu dunia akhirat. Sebab kita nak orang kita, orang Islam kita ni semua mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sebab kita tak nak saudara Islam kita ni, dia mencapai kejayaan dunia tapi dia terlupa pasal dunia ni sekejap dia akan hilang, right? So sama-samalah kita sampaikan dengan share, dengan hashtag You Must Meet Abang Abu. Aku tunjuk mana. You Must Meet Abang Abu. Terbalik. Dia macam ni. Ni hashtag. Hashtag dia. You must meet Abang Abu. You must meet Abang Abu. Dia macam tu. Okay, amin. Best of the best for you from Allah. InsyaAllah, amin. Alright, so itu sajalah daripada anda, daripada Abang Abu. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada esok. Dan jangan lupa tengah hari nanti juga ada persiaran ABC Show live untuk bersembah-sembah santai di tengah hari. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.